Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kreatif DIY Channel. Kali ini kita mau membagikan trik bagaimana cara untuk mengasah gunting ini yang sudah agak tidak tajam sudah, Mas Bro. Oke, langsung saja. Oke, langkah yang pertama kita mau membersihkan guntingnya dulu. Kita sudah siapkan ini air sama ini pencuci piring. Kita masukkan pencuci piring ini secukupnya saja. Oke. Kemudian kita aduk. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan gunting yang mau kita bersihkan. Oke. Kita rendam selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit kita angkat, kita bersihkan dulu. Nih, banyak kotorannya. Banyak kotoran. Oke, setelah bersih, kita coba untuk potong dulu sebelum diasah. Ini masih agak nih, tidak begitu tajam. Boleh potong lah, tapi tidak begitu tajam. Sudah. Nah. Untuk potong plastik pun tidak bisa sama sekali. Cara mengasahnya cukup sederhana sekali, cukup pakai botol. Ini saya gunakan atau botol ini, botol UC 1000. Kita cukup kita ginikan aja di botolnya itu. Kalau dirasa udah cukup tajam, kita coba untuk potong. Udah tajam, Mas Bro. Nih. Udah begitu tajam. Kurang tajam, kita laku lagi. Kita asah lagi. Nah, cukup diginikan-ginikan aja. Kita agak miring-miring gini. Oke, kita potong. Sekarang udah tajam, Mas Bro. Udah lumayan tajam. Oke, kita coba lagi biar maksimal tajamnya. Oke. Udah tajam, Mas Bro. Udah tajam. Suaranya pun udah mak kres 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 gitu udah. Cukup mudah sekali kawan-kawan cara mengasah gunting yang sudah tidak tajam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.